Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelas 11 OTKP, absensi saya nomor 15. Hari ini, saya akan membuat video tugas bahasa Indonesia, yaitu monolog yang berjudul Ibu Tercinta. Oke, langsung saja ke videonya. Ibu Tercinta. Rasa ini selalu sama untukmu, Ibu. Semua cinta serta ketulusan, hal-hal yang tidak akan pernah tampak sederhana bagiku. Tetapi engkau tulus dan menganggap bahwa semua sederhana yang kau lihat. Senja merona yang berada di ujung barat selalu menjadi milik kita untuk bisa menggenapkan waktu menuju malam penuh harmoni. Bukankah begitu, Bu? Seperti itulah kau untukku. Kau senja yang hanya untukku, yang selalu menjadi kebahagiaanku. Fajar yang ada di ujung timur juga selalu jadi milik kita kan, Ibu, untuk menerbitkan sinar setelah gelapnya malam yang diselimuti oleh kabut. Selalu itu yang kau katakan padaku, bahwa selalu ada harapan untuk semua aspek dalam kehidupan ini. Engkaulah yang menerbitkan sinar saat dunia gelap. Fajar itu selalu memberikan kehangatan, seperti hangatnya secangkir kopi di pagi hari. Kau ingatkan itu, Bu. Kita selalu menikmati kebersamaan dengan tawa, menyeruput kopi itu sampai tetes terakhir. Mengapa demikian, Ibu? Mengapa semua itu terasa indah saat bersamamu? Kau tahu, Ibu, bahwa ini lebih suka duduk di sampingmu dan menceritakan semua hak tentang apapun itu. Bagiku, hal ini lebih menenangkan daripada aku mendengarkan alunan musik instrumen favoritku. Sudah kuduga dari dulu bahwa engkau bukan wanita biasa. Lihatlah aku sekarang, Ibu. Aku yang setiap harinya selalu bersamamu, sampai detik pun masih mengagumimu. Beberapa kata yang hendak kugunakan untuk mengungkapkan semua rasa kagumku terhadapmu. Rasa kagumku terhadapmu 1000, 1 juta, itu semua tidak akan pernah. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang terbaik di hidupmu. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang kau banggakan. Ibu, aku anakmu ini ingin sekali ada di sampingmu untuk selamanya. I love you, Ibu.